Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar siap mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres ke KPU kapan saja. Pendaftaran capres-cawapres dalam rancangan PKPU yang baru dipercepat menjadi 10 sampai 16 Oktober 2023. Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar pada prinsipnya tidak keberatan dengan dipercepatnya pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden menjadi 10 hingga 16 Oktober dari yang sebelumnya adalah 19 Oktober hingga 25 November. Hal itu disampaikan Muhaimin dalam sambutannya saat menghadiri muhajadah atau doa dan zikir di DPP PKB Jakarta pada Selasa malam kemarin. Menurut Muhaimin yang juga ketua umum PKB, pasangan Anies Muhaimin sudah mantap untuk mendaftar ke KPU sebagai capres dan cawapres 2024. Awali dengan pendaftaran, insya Allah pada tanggal 10 Oktober dibuka pendaftaran di KPU, meskipun sejak hari ini kami menyatakan pasangan Amin sudah siap mendaftar siap kapanpun waktu yang diberikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.